Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Richard Angeles, di dalam satu video di mana saya merekod tentang apa yang saya telah kongsikan di dalam Christian Fellowship ataupun CF ataupun PPK, Persatuan Pelajar Kristian. Dan apabila saya berkongsi minggu lepas, saya fikirkan kenapa tidak saya juga berkongsi di dalam Legacy.tv YouTube. Mana tahu mungkin kamu juga boleh diberkati ataupun sesuatu yang saya rasakan boleh menjadi hal yang kita boleh pelajari juga bersama-sama. Nah, tajuk yang saya berikan dalam video ini ialah kasihilah sesama kita. Dan itu saya ambil daripada Yohanes bab ke-13 ayat ke-31 hingga ayat ke-35. Nah, saya tahu kamu mungkin berfikir bahawa saya sudah biasa mendengar tentang petikan ini dan ianya mudah difahami. Memang betul ianya mudah difahami, tetapi banyak lagi kebenaran yang kita akan perhatikan nanti di mana kita akan melihat di sebelah balik komandemen Yesus ini ataupun perintah baru Yesus ini, Yesus menyatakan tentang siapa diri dia. Dan itu yang kita akan lihat dalam video ini. Sebelum kita pergi lagi kepada petikan ini, ingin saya berkongsi tentang latar belakang ataupun konteks tentang petikan ini. Saya bagikannya kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah kita membaca bahwa bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dalam bab ke-13 ayat pertama menyatakan, sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa telah sampai masanya dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi miliknya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke saat akhir. Nah, kalau kita membaca dan juga mengkaji Injil Yohanes, kita akan mendapati bahwa Yesus memang benar Kristus, Mesiah, Anak Allah. Dan dengan itu, Yesus penuh dengan kemuliaan dan dia ditinggikan dan dia seorang yang setara dengan Bapa. Tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata dalam ayat ke-15, aku telah memberi teladan kepada kamu semua, lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu, kata Yesus. Yesus yang penuh dengan kekuasaan, kemuliaan, kedaulatan, setara dengan Bapa, melakukan hal yang dilakukan oleh seorang hamba, membasuh kaki murid-muridnya. Wow. Kemudian kita melihat bahagian yang seterusnya, di mana Yesus berkata-kata lagi kepada para muridnya, dan lebih-lebih Yesus menyatakan tentang seorang pengkhianat di kalangan para rasul. Dan orang itu tidak lain tidak bukan ialah Yudas. Dan barulah kita melihat tentang perintah yang Yesus berikan untuk kita mengasihi satu sama lain ataupun mengasihi sesama sendiri. Nah, itu latar belakang untuk petikan ini. Nah, mari kita pergi kepada firman ini. Saya bacakan dulu, saya bacakan melalui AVB, Alkitab Versi Bonio. Setelah Yudas pergi, Yesus berkata, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan melaluinya. Jika Allah dimuliakan melalui dia, Allah pun akan memuliakan dia dalam dirinya segera. Anak-anakku, aku tidak akan lama lagi bersamamu. Kamu akan mencariku, tetapi apa yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, kini kukatakan kepadamu juga. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat ikut. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihimu, kasihilah sesama sendiri. Daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku. Ini firman Tuhan. Nah, perintah yang Yesus berikan ini sangat-sangat mudah. Kasihilah satu sama lain. Mudah untuk kita pahami. Tapi kadang-kadang kita sebagai pengikut Yesus Kristus juga sukar untuk kita melakukannya. Dan kenapa ianya sukar untuk kita melakukannya? Kerana kita bertemu dengan orang yang berbeza personality, berbeza pendapat dengan kita, berbeza pandangan dengan kita. Oleh itu agak sukar untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi Yesus sedar ini akan terjadi. Yesus sedar bahawa para muridnya terdiri walaupun kita satu tubuh, tapi kita daripada anggota-anggota yang berbeza. Oleh itu, pasti akan ada perselisihan fahaman, pasti ada konflik dan juga konfliklah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, Yesus dengan kebijaksanaannya memberikan perintah kepada kita. Perintah baru yang telah kuberikan kepadamu, kasihlah satu sama lain, kata Yesus. Nah, memang ini biasa kita dengar, tetapi mari saya ulas kepada kita tentang apa yang terjadi sebelum Yesus memberikan perintah ini.
Lebih-lebih lagi tentang apa? Tentang keilahian Yesus. Nah, ini penting, nanti saya nyatakan kenapa ianya sangat penting sebelum kita pergi kepada perintah yang mudah untuk kita pahami, malah kita sudah dengarnya berkali-kali. Tetapi saya ingin mengenalkan kamu dengan siapakah yang memberi perintah ini. Nah, kita selalu mendengar perintah kan daripada ibu bapa kita, daripada guru kita, lecturer, daripada pastors, daripada pemimpin gereja, pemimpin di tempat kamu belajar ataupun tempat kamu bekerja, dan mereka memberi perintah ataupun memberi apa yang kita harus lakukan. Dan ianya sangat penting, siapa yang memberi perintah? Siapa yang memberikan commandment ini? Siapa yang memberikan firman ini? Oleh itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang keilahian Yesus Kristus. Siapakah Yesus ini yang memberitakan ataupun memberi perintah ini kepada kita? Saya ingin berfokus kepada ayat ke-31 hingga ayat ke-33. Yang pertama adalah, kalau kamu baca dalam ayat yang ke-31, dikatakan bahwa setelah Yudas pergi, Yesus berkata, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan melaluinya." Nah, istilah Anak Manusia ini sesuatu yang sangat-sangat menarik. Karena sekurang-kurangnya ada tiga pengertian tentang istilah Anak Manusia, ataupun dalam bahasa Inggris the Son of Man. Yang pertama ialah secara umum ianya memang merujuk kepada manusia. Apabila Yesus berkata anak manusia, itu menunjukkan bahwa dia manusia. Dan itu istilah yang digunakan untuk menunjukkan hanya anak manusia. Kalau kamu baca dalam Ezekiel bab yang kedua ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Nabi Ezekiel, "Hai kamu anak manusia." Jadi istilah anak manusia yang pertama memang merujuk kepada kemanusiaan seseorang. Dan yang kedua ialah bagi orang Yahudi pula, apabila mereka mendengar Yesus mengatakan anak manusia, lebih bagi guru-guru agama ataupun guru-guru yang mengkaji tentang petikan firman dan juga yang sangat biasa dengan keagamaan Yahudi pada ketika itu, lebih bagi dalam during intertestament period, anak manusia ialah sebenarnya satu istilah kepada salah satu istilah untuk Mesiah ataupun salah satu istilah untuk Kristus ataupun yang diurapi. Jadi sekarang istilah itu makin tinggi lagi. Tetapi apabila Yesus menyatakan anak manusia kepada dirinya sendiri, sebenarnya Yesus merujuk, besar kemungkinan Yesus merujuk kepada Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat ke-14. Di sana juga ada dinyatakan tentang anak manusia. Nah, mari kita pergi kepada petikan ini. Saya bacakan dahulu dalam Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat ke-14. "Aku," kata Daniel, "terus memperhatikan dalam penglihatan pada minggu hari itu, pada malam hari itu, tampaklah seorang seperti anak manusia." So, "I saw someone like the Son of Man." Jadi, dia melihat anak manusia. Memang, dia melihat manusia. Dia melihat manusia. Tapi kalau kita baca seterusnya, kita akan mendapati ada sesuatu yang lebih lagi tentang anak manusia ini. Dia manusia, aku nampak seorang seperti anak manusia, datang dengan awan-awan abadi. Itu pun kalau saya huraikan lagi, kamu akan mendapati bahwa tidak ada orang yang datang dalam awan-awan yang di langit, kecuali Tuhan, kalau kamu biasa membaca dalam perjanjian lama. Dia sampai kepada yang abadi, ataupun the eternal one, dan dibawa ke hadiratnya, dibawa ke hadirat yang abadi. Jadi, pertemuan antara anak manusia dengan yang abadi ini, dua lah kan, dua orang, ataupun dua individu, ataupun two persons. Tetapi apabila kita perhatikan lebih lagi, lalu dikurniakan kepadanya, bukan dikurniakan kepada yang abadi itu tadi, tapi anak manusia, dikurniakan kepada anak manusia, kekuasaan, kemuliaan, kedaulatan, sehingga semua daripada segala suku, bangsa dan bahasa beribadat kepadanya, beribadat kepada anak manusia. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan binasa. Yang saya ingin kamu perhatikan, semua petikan ini membawa maksud yang sangat-sangat menarik. Tapi dikatakan segala suku, bangsa, bahasa beribadat kepadanya, beribadat kepada anak manusia. Now, quick question. Bolehkah orang beribadat kepada seorang manusia sahaja? Tidak boleh. Tapi firman ini menyatakan kepada kita bahwa anak manusia ini memang manusia, tetapi
ini juga menunjukkan betapa dia juga setara dengan Bapa yang di syurga, setara dengan yang abadi, dan ataupun disembah oleh segala suku, bangsa dan bahasa beribadat ataupun menyembahnya. Jadi di sini apabila Yesus mengatakan tentang anak manusia, bagi orang ramai berpikir itu istilah untuk hanya manusia biasa. Bagi kebanyakan guru pada ketika itu, mereka melihat itu sebagai salah satu istilah kepada nama ataupun gelaran bagi Mesiah ataupun Kristus. Tetapi bagi Yesus, anak manusia, dan menurut Daniel bab yang ketujuh, sebenarnya ianya merujuk kepada kemanusiaan dan juga keilahian Yesus Kristus. Nah, di situ kita melihat, memang Yesus manusia, tetapi dia juga ilahi. Dan yang kedua ialah kita melihat tentang kemuliaan Yesus. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-32, jika Allah dimuliakan melalui dia, Allah pun akan memuliakan dia dalam dirinya. Ataupun sebelum ini, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan melaluinya. Now, there is a problem tentang petikan ini. Kalau kita pergi kepada Yesaya, Yesaya bab yang ke-42, Yesaya bab yang ke-42 ayat yang ke-8 berkata begini. Aku, kata Tuhan, aku Tuhan ataupun Yahweh, semua huruf besar. Aku Tuhan Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Sesetengah terjemahan mengatakan bahwa, I will not share my glory to another, says God. Nah, kalau Tuhan berkata dia tidak akan berkongsi kemuliaannya kepada sesiapa pun dalam Yesaya bab yang ke-42 ini, tetapi di sini kita melihat ataupun berkali-kali kita melihat dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, malah dalam Injil Yohanes dan segala dalam petikan bab ke-13 sampai bab yang ke-17, 18 semuanya Yesus menyatakan tentang kemuliaan. Dan Yesus menyatakan dia ada kemuliaannya dan dia memiliki kemuliaan itu. Dan kalau kita pergi kepada Yohanes bab yang ke-17 ayat ke-5, Yohanes bab yang ke-17 ayat ke-5, Yesus berkata, Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang ku miliki bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan. Jadi kemuliaan Yesus itu memang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi apabila Yesus menjadi manusia dan apabila dia ingin kembali ataupun pulang semula kepada Bapa, kemuliaan itu diserahkan kembali kepada Yesus. Bukan Yesus diberi kemuliaan sebagaimana dia tak pernah ada kemuliaan, tapi dia memiliki kemuliaan itu sebelum ini, sekarang dia dikembalikan balik kemuliaannya. Itu juga yang dinyatakan dalam Daniel bab yang ketujuh yang kita bacakan tadi. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan berkongsi kemuliaanku kepada yang lain. Nah, kalau Tuhan berkongsi kemuliaannya kepada Yesus Kristus, ini sama ada Yesus menghujat Allah ataupun sebenarnya Yesus mengaku bahwa dia setara dengan Bapa yang di syurga, setara dengan yang abadi. Nah, dan yang ketiga saya ingin kongsi kepada kita tentang Yesus Kristus ialah kita melihat bagaimana Yesus kembali ke syurga. Dia akan berada di syurga dan Yesus ialah satu-satunya jalan ke syurga. Yesus katakan dalam ayat yang ke-33, anak-anakku, aku tidak akan lama lagi bersamamu. Kamu akan mencariku, tetapi apa yang telah ku katakan kepada orang Yahudi, kini ku katakan kepadamu juga. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat ikut. Inilah perintah baru. Dan Yesus katakan bahwa dia akan pergi ke satu tempat di mana para muridnya tidak dapat mengikuti Yesus buat masa ini. Nanti ataupun sekarang, para muridnya memang sudah bersama dengan Yesus sekarang. Tapi sebelum ini Yesus katakan, kamu tidak dapat pergi ke mana aku pergi. Dan orang Yahudi mereka berpikir, guru-guru Yahudi mereka berpikir yang berinteraksi dengan Yesus, mereka berpikir, oh, adakah dia ingin melarikan diri? Ataupun adakah dia ingin membunuh diri sendiri? Dan sebagainya, supaya kita tak boleh pergi ke mana dia pergi. Tetapi apa yang Yesus maksudkan, dia pulang kepada Bapa. Sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes bab yang ke-13 ayat yang pertama saya bacakan tadi, Yesus tahu bahwa telah sampai masanya dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Juga Yesus berkata, ayat Yohanes bab yang ke-14
Ayat, mungkin saya just baca ayat 1 hingga ayat keempat. Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Aku akan pergi ke mana? Ke syurga. Untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi, kata Yesus Kristus. Kemudian Yesus menerangkan ayat ke-6, Yohanes bab yang ke-14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui-Ku. I'm the way, the truth and the life. No one can come to the Father. No one can come to the Father except through or by me, says Jesus. Jadi di sini kita melihat Yesus kembali ke surga. Sekarang Yesus berada di surga dan Yesus menyatakan Dia ialah satu-satunya jalan ke surga. Now, think about it. Kalau Dia kembali ke surga, bermaksud asal Yesus dari surga. Kalau sekarang Yesus berada di surga, ini bermaksud apabila kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, anak Allah yang hidup. Dan kalau Yesus ialah satu-satunya jalan ke surga ataupun datang kepada Bapa, bermaksud tidak ada jalan lain. Pernahkah kamu berfikir begini? There is no other way. Tidak ada. Ada orang mengatakan bahwa adakah Nabi ini di surga ataupun tidak. Orang tak tahu. Alkitab, kitab mereka pun tidak tahu sama ada Nabi mereka berada di syurga atau tidak. Tidak, Yesus berada di syurga. Yesus kembali ke syurga kerana Dia berasal dari syurga. Dan Yesus ialah satu-satunya jalan ke syurga. Dengan ini, menjadikan Yesus satu-satunya keilahian yang setara dengan Bapa yang di syurga. Dan ini, jadi, kalau kita fikir betul-betul, jadi, daripada ayat pertama, ayat ke-31 hingga ayat ke-33 ini, kita mendapati bahawa istilah anak manusia ini merujuk kepada kemanusiaan dan keilahian Yesus. Kemuliaan Yesus ini menunjukkan keilahian Dia, bermaksud Dia setara dengan Bapa. Dan Yesus kembali ke syurga bermaksud Yesus asal dari syurga dan sekarang berada di syurga. Jadi kita ada high priest, kita ada imam agung yang besar, yang imam agung dalam kitab Ibrani, di mana apabila kita berdoa Dia bersyafaat bagi kita, Dia menjadi perantaraan bagi kita. Dan Yesus juga satu-satunya jalan ke syurga. There is no other way. Christianity is inclusive. Maksud kita memberitakan firman kepada gospel, Injil kepada semua orang. Jadi Christianity is inclusive. Tetapi datang kepada Bapa is exclusive. Hanya satu saja. Jalan ke syurga yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kita sudah melihat tentang tidak dinafikan Yesus memang manusia. Sebab ialah itu yang kita baca dalam kitab. Tapi Yesus juga ilahi. Yesus juga Tuhan. Yesus juga anak Allah. Jadi, siapa yang memberitakan firman ini? Yesus Kristus yang berfirman dalam petikan ini ialah Tuhan, anak Allah yang setara dengan Bapa yang di syurga. Jadi, apabila kita membaca ayat ke-34 hingga ayat ke-35, keep in mind, yang memberi perintah ini ialah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dalam keilahiannya. Dia yang dimuliakan. Dia yang akan kembali kepada Bapa, berada bersama dengan Bapa, jalan kepada Bapa, setara dengan Bapa. Yesus katakan dalam ayat ke seterusnya, Yesus katakan dalam ayat ke-34, inilah, dengar, ini perintah yang datang daripada Yesus Kristus yang ilahi. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain, sebagaimana aku telah mengasihimu. Kasihilah sesama sendiri, daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku, kata Yesus. Yesus ilahi, Dia yang memberi perintah baru ini, dan perintah Dia ialah, kasihilah satu sama lain. Itu sesuatu yang must keep in mind. Kadang-kadang kita terlampau berfokus dengan ini perintah baru. Oh, kita harus ikut perintah ini. Which is betul lah, kita harus ikut perintah ini. Tapi kita kena sedar perintah ini datang daripada siapa. Sebab
ramai guru-guru agama juga boleh berkata begini, kasihlah satu sama lain, kan? Kita pun pernah dengar, bukan hanya guru agama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, mereka cakap, oh, kasihlah satu sama lain. Tapi siapa yang ada otoriti untuk menyatakan perintah ini? Dan apabila kita melihat orang yang menyampaikan perintah ini, ialah Yesus Kristus. Dia ada otoriti, dia ada integriti, dia ada kebolehan untuk memberikan perintah, dan perintah Yesus benar, kekal, kerana dia ilahi. Perintah Yesus kekal kerana Yesus ialah Allah, kerana Yesus ialah Allah anak ataupun anak Allah yang kekal selamanya. Jadi, must keep in mind, perintah ini diberi oleh Yesus Kristus. Nah, oleh itu, because of that, kerana siapa Yesus Kristus, dia memberikan perintah ini, kasihlah satu sama lain. Dan beberapa pematian yang saya dapat daripada sini. Yang pertama ialah, mengasihi ialah suatu perintah. Mengasihi ialah suatu perintah. Ini kadang-kadang kita sangat-sangat lupa, tetapi kita kena sedar, ini perintah. Yesus katakan, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. This is the new commandment. Inilah perintah baru. Yesus katakan. So, mengasihi ialah suatu perintah. Bermaksud, mengasihi ialah bukan sesuatu yang optional bagi orang Kristian. Ianya bukan sesuatu yang, tak apalah saya jadi orang Kristian, saya tak perlulah mengasihi sangat, asalkan saya mengasihi Tuhan. It is impossible. Kalau kita membaca petikan firman yang lain, mengatakan bahwa, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, dan segalanya, dengan segala roh kamu dan sebagainya, dan juga mengasihi satu sama lain sebagaimana kamu mengasihi aku mengasihimu, kata Yesus. Jadi sini kita melihat bahwa ini perintah, mengasihi ialah suatu perintah. It is not optional, ataupun tidak ada orang Kristian yang membenci saudaranya tapi mengasihi Tuhan. There is no such thing. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, secara efeknya kita akan mengasihi orang di sekeliling kita. Ini tidak bermaksud kita kompromi kepada semua hal. Mengasihi juga bermaksud saya mengasihi kamu sebagai musuh, tapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu kena masuk ke penjara. The consequences tetap ada, kerana contohnya kalau dia telah mencuri harta kamu dan banyak yang dia curi dan polis jumpa, tangkap dia, masuk lokap. Jadi kita boleh kata saya mengasihi kamu, dan kalau di bawah bidang ataupun kuasa kamu untuk melepaskan orang itu, kamu katakan saya tidak, I will not do any charges. Saya tidak akan buat tuduhan kepada dia. Now that is the extent of love yang lebih lebih tinggi lagi lah, kan? Tapi kalau tidak pun kamu melakukannya, kita sebagai orang Kristen harus mengasihi dia. Tapi mengasihi tidak bermaksud dia harus dilepaskan ataupun dia harus tidak masuk penjara dan sebagainya. Nah, kalau kamu mahu dalam bidang kuasa kamu, you can do it, do it. Tetapi kalau dia kena tangkap, masuk penjara kerana apa yang dia lakukan, itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, kan? Tetapi kita harus mengasihi dia. Melepaskan melepaskan kebencian, melepaskan ingin membalas balik, kerana semua itu ialah perbuatan Tuhan. Membalas balik ialah perbuatan Tuhan, bukan bukan kita. Jadi mengasihi ialah suatu perintah. Now let me just ask a little bit more question dekat sini. Bolehkah kasih diperintah? Maksudnya, A, kamu kena kasihi dia. B, kamu kena kasih dia. Ataupun kamu suka dengan seseorang dan kamu cakap, oh, saya mau kamu mengasihi saya. Dan logically thinking, mana boleh kasih itu diperintahkan? Betul. Kalau kasih itu kamu perintahkan, itu paksaan sebenarnya. Jadi, adakah ini paksaan? Let me just test kamu sekali lagi. Kalau saya perintahkan kamu untuk mengasihi saya, will you love me or not? Mungkin mungkin tidak. Ataupun mungkin kamu akan lebih membenci saya lagi. Now, what if orang yang bercakap ini, otoriti dia makin tinggi. Contohnya, ibu bapa kamu. Katakan ibu bapa kamu berkata kepada kamu, kamu kena mengasihi saudara kamu, kamu kena mengasihi kakak kamu, kamu kena mengasihi abang kamu. Nah, mungkin kamu juga akan rebel, kamu tidak akan dengar tentang apa yang ibu bapa kamu katakan. Tapi, di sana ada otoriti yang lebih tinggi lagi. Of course, lebih tinggi lagi daripada saya orang biasa, saya hanya kawan kamu. Tapi mereka, ibu bapa kamu. Dan di sana kamu akan mendapati bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang itu, semakin kasih itu boleh diperintah.
Nah, lebih-lebih lagi, Yesus ialah ilahi. Dia memerintahkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Tapi bukan itu saja, karena kita harus membaca petikan yang seterusnya. Mengasihi ialah suatu perintah, Yesus boleh memerintah karena dia ialah Tuhan. Kalau dia ialah Tuhan bagi kita, dan dia juga Tuhan bagi saudara kita, maka kita harus mendengar perintah Tuhan. Kita harus mendengar perintah orang yang tinggi seperti Anak Allah, Yesus Kristus. Tapi bukan itu saja yang kita dapat melalui petikan ini. Malah yang kedua ialah kita melihat bahwa mengasihi ialah perbuatan Yesus dahulu. Memang ini perintah, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Dan ini perintah dia, kasihi satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihimu, kasihilah sama sendiri, kata Yesus. Nah, mengasihilah satu perintah, is not a choice per se, karena dan kita harus mengikut perintah karena dia Tuhan, tapi kita sadar juga, Tuhan ini, Yesus Kristus, Anak Allah ini, dia sendiri yang telah melakukannya dahulu sebelum dia memerintah kita. Dia sendiri yang melakukan hal ini sebelum dia memerintah kita. Sebagaimana, kata Yesus, just like aku telah mengasihimu. It's a bit past tense, past tense dan juga continuous tense. Yaitu Yesus telah mengasihi kita dan pada masa sama dia continuously mengasihi kita. Oleh itu, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak ada Tuhan dalam Christianity, kita tidak ada Tuhan yang hanya duduk di tahta, tidak melakukan apa-apa. Bapa menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib bagi kita. Yesus Kristus, Anak Allah, turun ke dunia. Firman menjadi manusia untuk mati di kayu salib bagi kita. Roh Kudus datang ke dunia untuk memberi iluminasi kepada kita, untuk memberi inspirasi kepada kita, untuk membawa kita membawa kita untuk melihat kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan semua itu ialah inisiatif Tuhan. Allah Trinity ialah Tuhan yang penuh dengan inisiatif. Mengasihi karena ini ialah perbuatan Yesus dahulu. Kalau kamu telah dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kamu tidak balas balik dengan mengasihi orang lain, bermaksud kita tidak sebenarnya kita tidak tahu tentang kasih Allah itu. Kalau kita mengenal kasih Allah itu, bukan 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 untuk kita balas balik supaya ianya seimbang. Tidak ada balasan kita kepada apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Tidak ada balasannya. There is nothing equal. Tak boleh kita equal dengan Tuhan Yesus Kristus. Mahupun memang tak boleh sebab He love us more than us. Dan tetapi respon kita ialah kalau kita telah dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita ada Tuhan yang bukan hanya memerintah, tetapi kita ada Tuhan yang melakukan, menunjukkan kepada kita. Sebenarnya Yesus katakan kepada para muridnya yang dia telah basuh kaki, dia katakan, aku telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu. Yesus menyuruh para muridnya untuk mencuci kaki masing-masing. Tetapi Yesus terlebih dahulu melakukannya. Begitu juga perintah. Dia memberi perintah untuk kita mengasihi satu sama lain. Tapi dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kasih mengasihi kita dan sebelum apa-apa pun dia telah melakukannya dahulu. Di dalam 1 Yohanes bab yang keempat ayat yang ke-19, 1 Yohanes bab yang keempat ayat ke-19 mengatakan, kita mengasihi sesama manusia kerana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Roma bab yang ke-8 atau tidak, Roma bab yang ke-5 ayat yang ke-8, tetapi Allah telah menunjukkan kasihnya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, while we are sinner, Christ died for us. Dan itu sejauh mana Tuhan mengasihi kita. Dan kalau ini perintah daripada Yesus Kristus kerana dia Tuhan, kita kena sedar bahwa mengasihi juga ialah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada Tuhan seperti itu. Kalau kamu baca tentang mitologi ataupun sejarah agama-agama pada ketika ini, kamu akan mendapati Tuhan mereka paling powerful pun hanya memerintah.
tapi tidak menunjukkan teladan kepada kita. Yesus sendiri, dia memerintah dan dia menunjukkan teladan. Kalau kamu masih lagi tidak percaya, oh Yesus mengasihi saya, lihat the cross, lihat salib Yesus Kristus, bagaimana dia sanggup mati di kayu salib bagi kita. Itu ialah sebenarnya analogi ataupun gambaran ini, kebenaran Yesus mati di kayu salib. Itu sebenarnya ditunjukkan di dalam dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menguji Abraham untuk sacrifice ataupun what sacrifice untuk menyerahkan Ishak kepadanya. Dan sementara Abraham ingin membunuh Ishak ataupun mengorbankan, bunyinya macam mengorbankan Ishak, Tuhan dalam perantaraan malaikat menyatakan, jangan, aku tahu sekarang bahwa imanmu benar. Maksudnya Ishak tidak mati dan Abraham diuji dan ternyata iman Abraham benar. Tetapi begini, tapi kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, Yesus mati di kayu salib. Dia benar-benar telah menjadi sacrifice bagi dosa kita, sacrifice yang akan memperbenarkan kita. Dan ini ialah kasih Tuhan. Real love really die. Bukan secara secara ujian, Ishak tidak mati, tetapi Yesus mati. Dan oleh itu kasih yang terbesar sekali, ya, the cross, salib Yesus Kristus. Kalau kamu doubt yang Tuhan mengasihi kamu ke tidak, kalau kamu ada merasa ragu-ragu, Tuhan kasih saya ke tidak, perhatikan salib Yesus, renung salib Yesus, dia mengasihi kamu, itu tandanya. Dan yang ketiga, panjang hari. Yang ketiga adalah mengasihi sesama kita adalah buah kepada hubungan kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, itu sebenarnya buah hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar ada hubungan dengan Yesus Kristus, pasti kita akan membuahkan hasil dan membuahkan buah roh. Dan salah satu buah roh ialah mengasihi sesama kita. Sebab itu Yesus katakan, daripada sikapmu, nah sikap ialah buah. Kalau kamu baca dalam Alkitab tentang buah dalam Galatia bab yang ke-4, 4:5. Dan apabila setiap kali ataupun dalam Yohanes bab yang ke-15 tentang buah, buah merujuk kepada dua hal ini, perbuatan dan juga sikap. Perbuatan dan juga sikap. Jadi kasih yang sebenar, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Allah Trinity, ianya pasti akan membuahkan sikap dan juga perbuatan kita. Sebab itu Yesus katakan, daripada sikapmu, buah daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang ketahui bahwa kamu muridku. Dan itu sangat-sangat menarik. Bagaimana orang boleh tahu sama ada kita pengikut Yesus Kristus ataupun tidak? Ianya tidak boleh ditunjukkan dengan satu orang saja. Sebab kasih harus melibatkan beberapa orang. Oleh itu, dalam Christianity, there is no one person hero. Kalau kita ingin menunjukkan kasih, kita harus mengasihi orang lain. Bukan kita saja, ataupun bukan kita mengasihi diri kita sendiri saja. Tetapi kita harus mengasihi orang di sekeliling kita. Dengan itu, orang tahu bahwa kita ialah murid Yesus Kristus. Bukan dengan membaca Alkitab, itu sesuatu yang menarik, kan? Bukan dengan Bible study, tapi dengan cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Di sanalah orang lain tahu bahwa kita ialah murid Yesus. Now, mari kita just sebelum kita pergi kepada aplikasinya, ingin saya ajak kita untuk melihat, tadi kita sudah melihat tentang siapakah yang memerintah ini, kemudian kita melihat apa kata firman tentang mengasihi Allah, mengasihi satu sama lain ini. Nanti saya ulang lagi, saya ingin ajak kita untuk melihat beberapa definisi dahulu tentang kasih. Ini penting kerana apabila kita bercakap pasal kasih, ianya bukan kasih yang sebarang ikut definisi kita sendiri. Now, here few definition yang saya kongsikan kepada kita. Yang pertama, kita harus mengasihi seperti Allah Tritunggal. Di dalam 1 Yohanes, dua kali dinyatakan, God is love. Allah itu kasih. Dan kita harus membuat definisi berdasarkan siapa Tuhan itu. Berdasarkan Allah Tritunggal. Berdasarkan, sebab itu kita katakan Allah Tritunggal itu kasih. Karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi roh, roh mengasihi Bapa, roh mengasihi anak, anak mengasihi dan sebagainya. Jadi dalam the Godhead, the triune God,
kita melihat kasih Allah itu ditunjukkan. Dan itu sepatutnya menjadi definisi kita. God is love. Dan ini definisi yang ungodly. Apa-apa definisi yang tidak melibatkan Tuhan bagi orang Kristen, itu bukan definisi kasih. Yang kedua adalah, kasih hanya lengkap jika ditunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya kata-kata dan perasaan semata-mata. Perasaan penting, our feeling matters. Kata-kata juga sangat penting. Lebih-lebih contohnya kalau kamu ada anak dan sebagai ibu bapa kita mengatakan, oh, I love you, my daughter, my son. Dan kita juga boleh berkata kepada ibu bapa kita, I love you, father, mother. Tetapi itu sesuatu yang bagus. Dan ada perasaan mengasihi itu juga sesuatu yang bagus. Tapi kasih menurut Alkitab, ianya hanya lengkap apabila kita menunjukkannya dengan perbuatan. Perasaan matters, kata-kata sangat-sangat penting. Tapi kalau tidak dilengkapkan dengan perbuatan, that is not love. Ataupun that is lack of love. Sebab itu, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib bagi kita. Sebab it's not just enough untuk Tuhan menyatakan, aku mengasihi kamu. Kita harus melihat apakah bukti dia. Lihat salib. Jadi kasih hanya lengkap apabila kita tunjukkan dengan perbuatan. Kita boleh katakan satu dengan yang lain, oh saya mengasihi kamu, oh kita mengasihi gereja, kita mengasihi satu dengan yang lain, Christian fellowship dan sebagainya. Tapi kalau kamu tak tunjuk melalui perbuatan, itu hanya kata-kata semata. Itu hanya perasaan kamu yang harus ditunjukkan dengan perbuatan. Yang ketiga, kasih mesti disertakan dengan kekudusan, pengorbanan, pengampunan, dan benci akan dosa. Itu penting. Karena apabila kita fikir bahwa tidak, malah karakter Tuhan bukan hanya kasih. Karakter Tuhan kudus. Karakter Tuhan merciful. Karakter Tuhan banyak lagi yang lain. Bukan hanya kasih. Sebab itu kasih tidak boleh dipisahkan dengan yang lain. Kekudusan. Kalau kita mengasihi seseorang itu, contohnya boys and girl relationship, adakah kamu, oh, tak apalah, tak perlu menjaga kekudusan kerana saya kasih. Tidak. Kita harus menjaga kekudusan kerana kita kasih. Dan kasih juga tidak semestinya kita terima semua. Kasih juga bermaksud benci. Benci akan apa yang Tuhan benci. Benci akan dosa. Benci akan sesuatu yang tidak benar. Sebab itu kasih harus membenci juga. Benci akan dosa. Benci kepada apa yang Tuhan benci. Jadi kasih tak boleh stand alone. Kasih harus disertakan dengan nilai-nilai Alkitabiah yang lain. Dan yang keempat, kasih akan sentiasa memberi dan berinisiatif. Kasih tidak akan tunggu begini, oh saya mengasihi, oh saya akan kasih dia balik, kalau dia kasih saya balik. Tidak, there's no such thing. Kasih yang sebenar ialah kasih yang sentiasa memberi. Ini tidak bermaksud kita membiarkan orang mempermainkan kasih kita. Ada kalanya kita kena be wise, kita kena be wisdom, must have wisdom. Sometimes you need to move daripada orang yang mungkin menyakiti hati kamu dan ianya sangat-sangat toksik kalau kamu berada di sana. Tapi walaupun kamu harus mengasihi dia. Bermaksud kamu tidak membenci dia dan pada masa sama juga kamu tidaklah bersama dengan orang yang sangat-sangat toksik itu. Kalau kamu boleh tinggalkannya, tinggalkanlah kan. Dan itu yang sepatutnya dilakukan. But you need to let go. Dan kasih sentiasa memberi, kasih sentiasa berinisiatif. Tidak cukup untuk kita berpikir suatu hari nanti. Tak boleh. It must be now. Dan ianya kena ada inisiatif. Cannot di tunggu orang lain dulu. Oh, kalau saya ni ada saya pernah dengar orang cakap, oh saya ni jenisnya macam ni. Kalau orang itu suka dengan saya, baru saya suka dengan dia. Kalau dia mulakan dulu, baru saya akan mula. Tidak. Love must ada inisiatif. Kalau Tuhan tunggu kita datang meminta pengampunan daripada dia, Tuhan tidak itu tidak akan terjadi. Sebab itu Tuhan yang datang kepada kita. Firman menjadi manusia, anak Allah datang di kalangan kita, berjalan bersama dengan kita, berada di dunia bersama dengan kita. Kerana apa? Kerana we are naturally not selfish. Kalau Tuhan tunggu kita datang kepada dia, it will not happen. Sebab itu Tuhan yang dahulu datang kepada kita.
initiative. It always be initiative. Dan itu beberapa definisi tentang kasih. Jadi saya harap kamu sedar that love is practical, love must have action, love harus diterjemahkan ataupun didefinisikan berdasarkan siapa Tuhan itu, dan kasih itu is not alone. Tuhan bukan hanya kasih, dia juga benar, dia juga adil, dia juga belas kasihan dan sebagainya. Dia juga hakim yang benar dan sebagainya. Jadi dan juga kasih sentiasa memberi dan berinisiatif. Jadi let me ulang sebelum kita tutup dalam perkongsian ini. Siapa yang memberi perintah ini? Dia ialah ilahi. Melalui istilah anak manusia, kita tahu bahwa Yesus benar-benar manusia dan Yesus juga benar-benar ilahi. Melalui kemuliaan Yesus yang setara dengan Bapa, melalui asal-usul Yesus, dia kembali ke syurga. Yesus sekarang berada di syurga dan Yesus satu-satunya jalan ke syurga. Dan ketiga-tiga hal ini dan banyak lagi sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus ialah Tuhan, Yesus ialah anak Allah yang setara dengan Bapa kita yang di syurga, dan dialah yang memberi perintah kepada kita ini. Dan oleh itu kita harus mengasihi, karena mengasihi ialah suatu perintah daripada Tuhan. Dan dia bukan calon-calon orang, dia bukan hanya guru agama yang baik saja. Dia ialah Tuhan, dia ialah anak Allah, dia ilahi. Dia memberi perintah kepada kita. Mengasihi ialah suatu perintah. Kasih tidak boleh dipaksa, tetapi kalau otoriti dia tinggi, boleh terjadi. Karena kasih ini juga ialah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dahulu. He did it first before he asked us to do it. Dan yang ketiga, mengasihi sama kita ialah buah hubungan kita dengan Yesus. It is impossible untuk kamu mengatakan saya ada hubungan dengan Tuhan tapi saya membenci saudara saya. There's no such thing. Mungkin dalam proses kita hat untuk kita mengampuni seseorang, tetapi lambat laun pengampunan pasti akan ada, kerana itu tidak lain tidak bukan ialah buah kepada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Tidak boleh kita berkata selamanya, at times kita boleh kata, tapi we cannot katakan selamanya, saya mengasihi Tuhan tapi saya membenci saudara saya. Cannot be. It cannot happen. We must check, do you really have relationship with Jesus or not? Dan oleh itu kita melihat bahwa kasih harus didefinisikan melalui siapakah Tuhan itu, harus ditunjukkan melalui perbuatan, dan ini saya akan highlightkan lagi nanti. Kasih mesti disertakan dengan yang lain, nilai-nilai yang lain, dan kasih akan sentiasa memberi dan berinisiatif. Now, let me bawa dua hal ini. Kasih hanya lengkap apabila ditunjukkan melalui perbuatan. Kasih harus ada inisiatif. Jadi, sebagai closing ialah ini. Siapa yang paling kamu perlu kasih lebih lagi pada hari ini? Who are the one yang really need your love now? Siapa orang yang sangat-sangat kamu sukar untuk kamu kasih tapi perlu dikasihi pada masa sekarang? Berdoa, fikirkan tentang seseorang yang berkaitan dengan soal ini. Siapa yang kamu perlu kasih lebih lagi hari ini? Nah, tulis nama dia. Kalau kamu ada buku nota, kitab, ke apakah buku font kamu, tapi lebih baik kamu tulis siapakah nama dia yang kamu ingin kasih lebih lagi. Apa hubungan kamu dengan dia? Mungkin kamu kurang mengasihi bapa kamu karena apa yang dia telah lakukan dalam kehidupan kamu. Mungkin dia merujuk kepada kawan kamu. Dia telah menyakiti hati kamu. Ataupun kamu telah menyakiti hati dia. Walaupun kita harus ada tindakan. Jadi, apakah tindakan yang kamu akan ambil? Kita harus ada inisiatif. Kasih lengkap apabila kita melakukan sesuatu. Apa yang kamu mahu lakukan sekarang? Siapa dia? Dan saya mau kamu fikir begini, memang banyak orang yang kamu perlu kasih, kan? Tapi I want you to think one or two person yang sangat-sangat sukar untuk kamu kasih, dan kamu tahu sekarang Tuhan menunjukkan kepada kamu, dia mengasihi kamu, kasih juga saudaramu, kasih juga orang di sekeliling kamu. Ataupun menurut konteks, kasihilah juga lebih-lebih lagi sesama saudara-saudari seiman. Love your brothers and sisters in Christ. Lakukan sesuatu. Siapa yang kamu perlu kasih lebih lagi hari ini? Nah, mungkin sebagaimana saya katakan tadi, mungkin itu bapa kamu, uncle kamu. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu kesalahan kepada kamu. Abusive, for example, ataupun sexual things yang terjadi. Maafkan dia. Forgive him
about it. Now, forgiveness doesn't mean you let it happen. Forgiveness, kemaafan tidak bermaksud kamu membiarkan apa-apa saja terjadi kepada kamu. Tidak. Kamu menjarakkan hubungan itu, kamu tidak lagi untuk kebaikan. Kalau kamu perlu buat report, buatlah report dan sebagainya for self protection dan juga untuk protect other people dan sebagainya. Tapi what I mean by mengasihi ialah kamu kena lepaskan kebencian, lepaskan geram kepada orang itu. It doesn't mean you should biarkan dia bebas melakukan apa saja yang dia lakukan. Tidak, kamu sudah dewasa. You need to defend yourself. Tapi kasih bermaksud, saya akan mengasihi kamu juga kerana ini perintah daripada Yesus Kristus. Karena Yesus telah menunjukkan kasih kepada saya dan kerana kasih itu ialah buah kepada hubungan saya dengan Bapa yang di syurga. Hubungan saya dengan Yesus Kristus, Mesia, Anak Allah. Pikirkan orang yang sangat-sangat sukar untuk kamu kasih pada masa sekarang. Nama dia, hubungan, dan apakah tindakan kamu. Walaupun dia bersalah kepada kamu, buat sesuatu juga. Buat sesuatu, just let go. It is better to leave the world without hatred. We must spread the love. Dan kasih itu datang daripada Tuhan sendiri. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk membawa nama orang itu ke dalam fikiran kamu. Lakukan. Buat tindakan. Bukan hanya secara spiritual, bukan hanya berdoa. Memang kamu berdoa juga kepada orang ini. Tapi kalau kamu perlu face to face dengan orang ini, lakukannya. Kerana kasih hanya lengkap apabila kita melakukan sesuatu. Firman juga begitu, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku kepada firman Tuhan. Dengan itu, kita boleh berbuah banyak. Dan kenapa saya suruh kamu fikirkan orang yang sangat sukar untuk kamu kasihi? Karena Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kelebihanmu? Malah orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Apa Yesus maksudkan? Memang kalau memang kita perlu mengasihi ibu bapa kita ataupun mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu sesuatu yang natural. Tapi itu tidak membezakan kamu dengan orang berdosa. Terus mengasihi orang yang mengasihi kamu. Tidak ada salah. Tapi Yesus katakan, you need to be more than that. Lebih baik lagi daripada orang berdosa. Yaitu kamu harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu ataupun yang telah melukakan hati kamu ataupun kamu telah melukakan hati orang. Datang, ambil tindakan. Kerana apa? Kerana Yesus berkata, kasihilah satu sama lain sebagaimana aku telah mengasihimu. Kasihilah sesama sendiri. Ini firman Tuhan. Buat tindakan. Goodbye.